Seekor buaya sepanjang 5 meter ditangkap dan dibunuh oleh SWAT di Sarawak, Malaysia. Seekor buaya yang diyakini telah memakan bentayan ilah, 31 tahun, dari Kampung Hulu Tambak, Pusa, berhasil ditumbangkan oleh tim SWAT, Sarawak Forestry Corporation, SFC, beberapa waktu yang lalu. Juru bicara SFC mengatakan, buaya tersebut ditangkap dengan menggunakan sistem isolasi. Dengan memasang umpan ayam di sepanjang sungai Rimba sepanjang 5 km, di dekat lokasi korban yang dilaporkan hilang. Menurutnya, buaya sepanjang 4,8 meter itu akhirnya terjebak, setelah mengonsumsi satu dari 13 kait umpan ayam yang dipasang di sepanjang sungai. Dilansir dari Kisah Baru, saat dinaikkan ke darat, perut buaya itu dibedah di depan polisi. Keluarga dan penduduk desa menemukan bagian tubuh manusia di dalamnya. Anggota tubuh manusia yang ditemukan di perut buaya, diserahkan ke polisi. Dalam insiden tanggal 24 September lalu itu, bentayan dengan sepupunya yang berusia 31 tahun, sedang menangkap ikan di sungai, sebelum akhirnya disambar seekor buaya pada pukul 15.30. Korban menjerit meminta bantuan sebelum menghilang dari pandangan. Keesokan harinya, tim pencari dan penyelamat, SAR, menemukan potongan usus di area pencarian. Dipercaya itu milik korban. Sementara potongan kaki, tangan kanan dan kepala korban ditemukan pada tanggal-tanggal 27 September. Sungguh kejadian yang menggemparkan. Bagaimana menurutmu sobat? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar.